Salam kami haturkan untuk dewan juri sekalian. Salam kami haturkan untuk sahabat aksi sekalian. Salam kami haturkan, salam kami, salam damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri dan karib kerabatku di perhelatan agung aksi, hidup ini cuma 2, 3, dan 4. Apa artinya? 2 adalah subuh, 3 adalah maghrib, dan 4 adalah zuhur, asar, dan isya. 2 ditambah 3, 5. Bimakna rukun Islam. 4 ditambah 2, 6. Berarti adalah rukun iman. 4 ditambah 3, 7. Apa? As-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya adalah Al-Fatiha. Subhanallah, Al-Fatiha ini berjumlah 7. Sekarang, apalagi yang 7? Hari berjumlah 7 dari Ahad sampai Sabtu, yang gimana di dalamnya terdapat perilaku 2, 3, dan 4. Dan di dalamnya juga sering dibacakan yang namanya Al-Fatiha. Betapa dahsyatnya Al-Fatiha. Bahkan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak akan dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca Al-Fatiha. Allahu Akbar. Dewan juri dan karib kerabatku di perhelatan agung aksi, siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan apalagi yang 7? Akan kuberikan hadiah berupa 1, rumah yang besar. 2, harta yang banyak. 3, wajah yang cantik. Bahkan luasnya samudra akan kuberikan. Ada yang tahu? Sebelah sana ada yang tahu? Mungkin sebelah sana ada yang tahu? Gak ada. Baiklah, dewan juri dan karib kerabatku di perhelatan agung aksi, langit berlapis 7, bumi berlapis 7, ada 7 benua, ada 7 samudra, dan ada 7 keajaiban dunia. Bahkan ada 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah. Apalagi yang 7? Ada 7 sa'i baina Safa wal Marwa. Inna Safa wal Marwa la min sya'airillah. Subhanallah. Lalu apalagi yang 7? Ada 7 kerikil lantaran jumrah. Subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, masya Allah. Bahkan saya teringat akan syair yang pernah dibawakan oleh almarhum al-ustadz Jeffrey Bukhari rahimahullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Amin. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Hidup 1000 tahun gak sholat. Hahaha. Kalau kata orang Hongkong, moyong. Tahu apa artinya? Artinya adalah percuma. Rumah yang besar jadi impian, harta yang banyak membuat senang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Rumahnya besar, hartanya banyak, gak sholat percuma. Sahabatku, kalau orang yang rumahnya besar saja, hartanya banyak, gak sholat percuma. Aduh, apalagi yang rumahnya kecil. Udah kecil, ngontrak lagi. Ya Allah, miskin kok sombong. Allahu Akbar. Wajah yang cantik, bukan kepalang.
membuat semua mata memandang. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Cantik, oh masya Allah, seksi, gak salat, percuma. Ada cowok ganteng, keren, macho, gagah, perkasa, gak salat, percuma. Demi Allah, orang yang cantik saja, yang keren, yang ganteng, yang gagah, perkasa, kalau gak salat, percuma. Apalagi orang yang gak ada istilah hamba Allah itu jelek. Semua hamba Allah di mata Allah itu sama bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma, amin. Hadanallahu wa iyyakum astaghfirukum min kulli dhanbin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.